Badang tak cedera, sebaliknya batu tu terbelah dua. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peminat tegar sejarah dan alam Melayu. Selamat datang ke Hambali Idrus Channel. First of all, terima kasih sebab sudi klik video ni dan sudi tonton. Korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Aku banyak share tentang sejarah, berkaitan dengan sejarah lah. Jadi siapa yang rasa konten sejarah ni bermanfaat untuk korang, boleh subscribe sekarang, boleh like dan juga boleh share, okay? Baru-baru ni viral yang mana salah satu hulu balang Temasek, dulu Temasek, sekarang ni Singapura, dijadikan hero dalam Mobile Legends. Jadi aku rasa siapa yang main Mobile Legends tu, main ML tu kan, dah tahulah siapa yang aku maksudkan ni. Tak lain tak bukan, hero tersebut adalah Badang. Hello and welcome back everyone to this week's Hero Spotlight. This week's new hero joining us in the Land of Dawn is the tribal warrior Badang. Mesti ramai ingat yang Badang ni macam salah satu dongeng masyarakat Melayu. Tak wujud, merepek, mana ada orang gagah kuat macam tu kan. Tapi rupa-rupanya Badang ni ada dinyatakan dalam sejarah Melayu, ada dalam Sulalatul Salatin. Jadi macam yang kita tahu, Badang ni terkenal dengan kekuatan dan kegagahan beliau. Selepas peristiwa Badang makan muntah hantu, lalu dia menjadi kuat dan perkasa. Orang selalu bayangkan Badang ni macam Hulk lah. Kalau kata badan dia tu dari segi fizikal dia tu mungkin macam Hulk, orang rasa macam tu kan. Bila marah tu terus berubah jadi besar macam tu. Tapi sebenarnya tak guys, tak macam tu. Badang ni disifatkan sebagai anak muda yang berkebolehan istimewa dengan watak seperti panglima, tapi badan tak berapa besar dan badang juga tak berubah jadi besar bila beradu kekuatan. Badang ni manusia biasa macam kita, tak ada bertukar macam Hulk tu tiba-tiba jadi hijau tu, tak ada. I'm always angry. Menurut sejarah, Badang tak pernah terbabit dalam apa-apa peperangan dan beliau tidak menggunakan senjata. Sebaliknya, beliau ada kekuatan luar biasa, kekuatan sakti yang istimewa, yang tersendiri, yang orang kata macam natural lah, semula jadi. Terdapat banyak kisah sakti Badang ni. Jadi antara yang dibualkan, diceritakan tentang Badang, sebelum tu aku nak bagi tahu yang ini daripada sumber lisan. Sumber lisan ni maksudnya daripada disampaikan daripada mulut ke mulut lah tentang kisah ini. Antara kehebatan Badang ni, sekali beliau dayung sampan, sampan tu akan bergerak terus sampai ke lokasi yang jauh. Tapi aku rasa ini sebagai orang kata macam metafor lah untuk menunjukkan betapa gagahnya si Badang ni. Selain itu, ada 4 kisah yang diceritakan kepada umum tentang Badang. Kisah pertama ialah ketika Raja Seri Wikrama menyuruh Badang memetik daun kuras di Kuala Sayong untuk dijadikan ulaman bagi santapan baginda. Badang berjaya mengambil daun berkenaan walaupun sukar. Waktu Badang nak ambil tu, Badang terjatuh lalu kepalanya terhantuk kepada batu besar. Badang tak cedera, sebaliknya batu tu terbelah dua. Ha, jangan main-main guys. Atas ujian tersebut, Badang ini diberi penghargaan oleh raja dengan 1 persalinan pakaian dan dibenarkan tinggal di kota berdekatan dengan istana. Selain itu, peristiwa Badang membantu 300 orang yang gagal menolak kapal ke laut. Jadi bayangkan waktu tu 300 orang nak tolak sebuah kapal tu tapi tak berjaya. Tahu macam mana Badang buat? Badang hanya tolak kapal tu menggunakan sebelah tangan saja. Ini menyebabkan raja kagum lalu melantik beliau sebagai hulu balang diraja. Kisah ketiga adalah ketika Singapura didatangi 1 utusan daripada benua India beserta 70 kapal untuk menguji kekuatan Badang dengan hulu balangnya Nadi Bijaya. Dalam pertandingan itu, kedua hulu balang ini mendapat keputusan seri. Nadi Bijaya kemudian mencadangkan siapa yang dapat mengangkat batu besar ke istana, beliau adalah pemenang. Nadi Bijaya hanya mampu mengangkat batu itu paras lutut sebelum meletakkannya kembali ke tanah, tetapi Badang berjaya mengangkat lebih daripada paras kepala lalu mencampakkan batu itu ke dalam laut. Kisah keempat adalah kisah seorang pahlawan daripada Perlak, Sumatera bernama Benderang yang tidak sanggup beradu kekuatan dengan Badang kerana mengetahui Badang lebih kuat dan lebih handal daripada beliau. Jadi apa pula yang tertulis dalam sejarah Melayu? Jadi buat pengetahuan semua, dalam sejarah Melayu, dalam Sulalatul Salatin tu
ada kisah yang menerangkan tentang makan muntah hantu tu. Tapi sebab ramai dah tahu story ni, aku skip lah part tu kan. Tentang makan muntah hantu ni, kepada siapa yang nak percaya tu boleh percaya. Siapa yang tak nak percaya pun tak ada masalah. Itu terpulang kepada pandangan masing-masing. Tapi saya nak ambil kesempatan ni untuk bacakan sedikit tentang kesaktian Badang. Suatu beliau bersama dengan Raja Seri Rana Wikrama. Okey, jadi saya bacakan dekat sini. Sebermula kedengaranlah ke Singapura, maka oleh Seri Rana Wikrama disuruh baginda panggil, maka Badang pun datang menghadap. Maka dilihat baik akhlaknya, dijadikan baginda Sandim Sani. Berapa lamanya Badang berubah menjadi hamba ke bawah duli baginda, maka ada pada suatu hari Seri Rana Wikrama santap hendak berulam buah kuras. Dipersembahkannya orang di Sayong, ada sedabah kuras berbuah. Maka dititahkan baginda Badang pergi seorang dirinya. Perahunya pitang panjang 8, galahnya batang kerupas sepemeluk besarnya, digalah mudik 7 kali, digalahnya sampai ke terusan Tambiuh, galahnya pun patah. Ada frasa yang gagal dibaca dekat sini sebab tulisan dia bertindih. Pun ada lagi yang sekeratnya digalahkannya 3 kali sampai di hilir Tanjung Putus, di sana dibuangkannya, maka ia pun ke Sayong. Lalu dipanjatnya kuras itu, dipandangnya yang berbuah hanya sedahan, maka dipautnya dahan kuras itu patah. Badang pun jatuh ke tanah dan kepalanya terherupas di batu yang besar. Maka batu itu belah 2, maka kepala Badang tiada belah. Sekarang lagi ada batu itu di Sayong, disebut orang batu belah. Maka datanglah Badang ke Singapura dengan pilang itu, pulang serta dengan tebu, pisang, ubi keladi dan buah keras dipersembahkannya kepada Raja Seri Rana Wikrama, dan pilangnya itu ada di hulu Temasek itu sekarang. Syahadan, pada suatu masa Raja membuat sebuah pilang panjang 15 di hadapan istana. Setelah sudah, maka disuruh sorong oleh baginda kepada mereka 4-500 orang tiada tersorong. Maka dititahkan baginda kepada Badang, maka disorong oleh Badang sama seorang melancar lalu ke seberang. Maka oleh baginda Badang dijadikan hulu balang. Jadi mesti orang tanya kalau benda tu betul dekat mana Badang tu sekarang kan. Jadi kubur Badang ni juga wujud, dikatakan terletak di Pulau Buru, Karimun, Indonesia. Jadi siapa yang nak pergi ke Indonesia tu, bolehlah pergi ziarah kubur Badang. Ziarah aja, jangan pergi puja pula kubur tu, jangan macam-macam. Jadi ini serba sedikit tentang Badang. Ada lagi kisah tentang Badang ni. Jadi kalau korang rasa konten ni menarik dan korang nak aku tambah video ni, aku boleh tambah untuk next video. Jangan lupa subscribe, like dan share kalau korang rasa video sejarah ni bermanfaat untuk korang. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.